So untuk kisah yang kedua eh. Kisah yang kedua terjadi kepada seorang rider GrabFood. GrabFood. Biasanya kan aku selalu dengar GrabFood Foodpanda selalu main kat area Putrajaya lah. So kisah-kisah yang aku dengar ni banyak dekat area-area situ lah. So sebab tu aku selalu aku beritahu kejadian ni di Putrajaya. Jadi ada seorang rider GrabFood ni, dia pernah viral dekat Twitter tak salah aku. Pernah lah terbaca kat artikel. Dia terima satu order dengan GrabFood apps. Aku bagi nama dia sebagai Zaki lah. Zaki ni dia student. Dia student sambil-sambil part time tu dia buat lah GrabFood. Atau dia ada motor. So dia buat lah kerja part time. Sebab dia bukan hari-hari belajar ataupun masuk kelas. So bila time free, lebih kurang dalam 4 hari seminggu yang tu dia free. 3 hari dia study ataupun buat assignment. So Zaki ni dia ada jadual sendirilah untuk study dan membuat GrabFood. Jadi dia akan cerita di area Putrajaya, Zaki memang ambil area Putrajaya. So Zaki dapat satu order lah daripada customer seorang Cina lah. Seorang Cina ada dalam nama tu, Chinese name tu. So dia order Subway. So Zaki pun pergi Subway. Okay, dapat order. Alhamdulillah dapat order cepat-cepat. Sebab rider food delivery ni memang diorang akan ambil order dan hantar secepat yang mungkin. Sebab itu antara diorang punya KPI. Sebab customer biasanya dia akan nilai lah. Rider ni dia cepat, very fast delivery. Dia akan ada rating kat situ. So mana-mana rider dapat ratingnya tu, dia dapat lebih lah imbuhan biasanya. Jadi Zaki ni pergilah kat Subway order Italian. Customer tu order Italian, roti Italian. Lepas tu inti meatball. Air tak ada, Subway saja half long. So dia order, dia ambil order, tak sampai 15 minit dia pun hantar terus ke customer. Dia tengok alamat memang tak meragukan langsung. Dia adalah sebuah apartment lah. Biasa memang orang-orang duduk apartment ni, biasa dia malas nak pergi beli makanan. Betul tak? Background aku, biasalah naik lift, turun lift kan, turun tangga, naik tangga. So biasanya kalau diorang lapar, diorang order je GrabFood ataupun Foodpanda. Sebab diorang Foodpanda dengan Riders Foodpanda dengan GrabFood ni, diorang akan naik tangga juga ataupun naik lift. Tak kira, tak kisah tinggi mana pun diorang still kena naik. Sampai ikut Waze yang dia tunjuk tu, Zaki ni pakai Waze. Tadi tak pakai Waze, yang ni dia pakai Waze. So Zaki follow Waze tu lebih kurang dalam 8 km jaraknya ke apartment tu. Dan tengah dia jalan-jalan-jalan kan, dia ada masuk satu jalan. Dia ikut Waze ni, ikut Waze. Tapi Waze tu suruh dia masuk jalan yang dia agak kurang familiar. Dekat Putrajaya tu kadang-kadang ada jalan yang gelap, jalan yang kita tak berapa familiar. So Zaki ni jenis macam malas nak fikir, dia pun ikut Waze yang dia sampai. Dia ikut Waze masuk jalan. Segelap ni jalan ni, memang gelap. Dia kadang-kadang ada tasik, gelap, tak ada orang. Kadang-kadang ada pokok, penuh. Jalan lengang lah, memang lengang gila, one way. So Zaki pun pergi straight, sikit lagi nak sampai apartment. Bila sampai apartment, dia terkejut lagi. Dan dia rasa pelik. Dia dah sampai apartment ni, kat luar apartment. Dan bila dia tengok apartment tu tak siap lagi. Alamat ada, apartment tak siap lagi. Bila apartment tak siap, mana ada orang duduk kat apartment tu? Dah tu siapa pula order apartment tu? Takkan bangla pula kan? Bangla tak buat bangunan ke order ke GrabFood? Mungkin boleh jadilah. Tapi dia boleh tu, dia call lah nombor orang tu. Bila dia call, memang ada orang, memang dia tak English lah, memang ada orang angkat. Bukan ada orang angkat, maksudnya ada berdering lah, bunyi berdering. Tut tut tut
tut. Ha, memang ada orang. Ha, tunggu angkat je. Hui anjing. So Zaki call, memang ada orang angkat. Dan bila dia angkat, Zaki cakap GrabFood, saya di apartment sekian-sekian-sekian, nak hantar makanan ni. Boleh saya tahu anda kat mana ya? Nombor berapa semua? Sebab saya tengok apartment ni macam tak siap lagi lah. Masih lagi dalam telefon. Senyap suara dalam telefon tu. Dia dengar bunyi nafas. Nafas tu bila dengar kan, dia macam seorang perempuan. Seorang perempuan. Sorry, saya nak hantar makanan. Boleh saya tahu kat mana ya nak hantar? Tingkat 18. Terkejut tau bunyi tingkat 18. Dia suara macam sayu-sayu tapi dia keras. Tingkat 18. Macam tu lah bunyi dia. Dia macam amaran. Dalam keadaan slow tu dia lebih rasa macam amaran. So Zaki macam letak call. Bahal punya macam ni suara pula. Terkejut. So Zaki terus balik. Sebelum balik tu dia ambil gambar tu. Sebab biasanya kalau dia orang tak dapat hantar makanan tu, dia orang akan ambil gambar tempat tu yang menunjukkan memang tak ada orang ambil lah. So maksudnya order tu ada bukti yang memang tak ada orang ambil ambil makanan tu untuk diserahkan kepada majikan. Jadi macam tu lah. So Zaki tu ambil gambar seketul dua. Okay, bla 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 bla. Balik balik. Ha, balik kan. So Subway tu boleh ke Zaki? Balik tu dia makan Subway tu. Pasal dia takut sangat. Lapor. So macam tu lah kisah GrabFood. Ada GrabFood, dia pernah viral kat Twitter. Pernah sekali, tapi aku ubah sikit cerita dia. Kau bayangkan, dia dapat order. Oh, panggil order apa lah, kau tahu-tahu macam tu. Dia order tapi tempat tu tak ada orang. Ha, macam tu lah, ataupun tak ada orang ambil. Ha, order jenis macam tu. Ha, tu yang terjadi pada. Rasanya order-order macam ni banyak terjadi kepada radio-radio GrabFood dan Foodpanda. Memang macam tu lah. Tapi biasanya kalau order tu tak ada orang ambil, biasanya dia orang buat apa eh? Biasanya dia orang ambil makanan tu. Aku tak sure. Sebab makanan tu dia beli dengan duit juga asalnya. Kan? Lah rezeki dia lah. Korang perasan tak dalam dua-dua cerita ni semua order fast food? Kita seram kan? Ada yang tak nyahut call, ada yang tempat tak ada orang. So benda-benda macam tu memang terjadi eh. Memang terjadi kepada rider-rider. Kalau kita tanyalah rider-rider Foodpanda, GrabFood, diorang memang ada kisah-kisah seram sendirilah. InsyaAllah aku akan cari diorang, aku akan tanyalah. Maybe diorang ada cerita lain. Cerita ni pun aku ambil daripada internet. Aku olah, ada cerita kepada korang. So, itulah dia kita seram yang dialami oleh rider Foodpanda dan GrabFood. InsyaAllah ada masa aku buat cerita lagi. Cerita ni bukan untuk menakut-nakutkan korang. Cerita ni untuk hanya hiburan sahaja. So, jangan korang taksub, jangan korang percayalah. Ambillah itu apa satu iktibar. Bagaimanapun jangan korang rasa takut. Sebab kita cari rezeki memang sentiasa ada dugaan, sentiasa ada cabaran dia. Tak semestinya cabaran fizikal, cabaran batin pun ada. Sedangkan orang bekerja kat pejabat pun diberi dugaan batin. Duduk seorang-seorang kat ofis, usi bergerak. Itu semua dugaan batin tu. Tapi kita tengah cari rezeki halal. Sebenarnya kita tak boleh takut lah. Kita orang manusia memang kita akan takut. That's natural man. Okay, itu saja. Kita jumpa di next video. Dan Assalamualaikum.